Ini sekali mesti hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Wah, hari ini gua baru pulang nih. Pulang dinas malam. Kalau dua tak harus panasin dulu. Kalau enggak berbet, enggak enak. Enggak bagus juga buat kesehatan motor. Wah, udaranya segar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Karena subscribe itu tidak gratis. Karena subscribe tidak gratis, bayar kuota. Maka jangan sia-siakan kuota kalian untuk dukung terus channel ini biar terus maju. Karena channelnya masih baru banget ya. Oke. Tuh, di bagian setelah ini gue mau bahas tentang action cam ya. Action cam yang murah buat motor vlogger pemula. Jadi buat pemula kalau belum mau beli yang mahal kayak GoPro gitu ya, sebenarnya banyak sih pilihan action cam buat ngevlog gitu ya. Tunggu, takut ada yang ketinggalan nih di kantor. Ternyata cek dulu di tas, takut ada yang ketinggalan. Raba-raba doang, isinya dompet doang udah di tas. Ya jadi banyak pilihan ya selain GoPro itu. Kalau buat action cam, GoPro itu kan lumayan lah harganya lah ya. Walaupun ada pilihan GoPro yang sebelum-sebelumnya gitu kan, ada GoPro Hero, sekarang ada 8 ya. Terakhir kayaknya gue gak update juga. Ada 7, 6, 5, 4 bahkan. Kalau 4 gak tau masih ada yang baru gak, 5 kayaknya masih ada, 5, 6 ya. Masih ada yang baru. Ya mereka kan jutaan lah ya, walaupun hero-hero yang di bawah 8 tuh. Nah, buat pemula kayak kita, kayak gue gitu ya, yang budgetnya juga gak terlalu banyak, kalian gue saranin sih buat beli Bepro ya. Menurut gue sih Bepro udah oke lah. Ini gue pakai di Bepro juga, belinya Bepro yang A2S AL, Bepro AL5 2S yang baru kemarin udah keluar juga tuh. Kalau bisa beli yang baru lagi tuh. Ada Bepro 5 3S kalau nggak salah ya. Nah, gue cerita karena gue pakainya 2S. Jadi gue ceritain aja. GoPro ini, aduh. Ngerubang lagi. Jadi gue ceritain aja pakai Bepro AL5 2S. Nah itu auto edition ya. Nah, harganya, kita mulai dari harga dulu. Harganya murah banget, masih di bawah 1 juta. Walaupun ada yang lebih murah dari ini, tapi menurut gue kurang kayak Kogan gitu ya, atau apa gitu. Yang di bawah ini gue nggak tahu juga sih, kalau ada yang sama lah kualitasnya dengan harga lebih murah dari ini gue nggak tahu. Kalau ada yang tahu sebutin aja. Nah gue karena pakai ini, menurut gue udah maaf, menurut gue
worth it banget, gambarnya pun masih oke lah. Harganya di bawah 1 juta. Kalau nggak salah gue beli waktu itu hampir 800 ribu lah sama ongkir, karena beli online ya. Karena beli online jadi sama ongkir 800 ribu lah. Itu di dalamnya udah ada lengkap munting-munting gitu ya. Ada 3M-nya juga. Ada mikrofonnya juga loh. Mikrofon. Jadi lo gak usah beli-beli apa-apa lagi, tinggal beli Depro ini langsung sepaket lo bisa nge-vlog di motor ya. Lo bisa jadi motor vlogger. Ya, jadi udah lengkap banget. Tinggal lo kalau emang mau tambahan tinggal beli-beli lagi aja. Mantingnya murah-murah kok, banyak yang beli. Jadi udah lengkap banget Depro ini. Mungkin kalau ada yang beli Depro AE53S itu lebih bagus sih kayaknya. Gak tahu gue keunggulannya apa. Tapi kita sekarang ngomongin keunggulan yang 2S dulu ya. Yang 2S itu keunggulannya dia ada 4K-nya. Ada slow motion sampai 60 FPS, frames per second. Jadi gambarnya halus. Terus ada 4K, ada WiFi-nya. Jadi lu bisa connect ke handphone, bisa nyeting-nyeting di helm pakai handphone. Oh ya, memorinya kayaknya sampai cuma sampai 32 GB deh. Soalnya gua pakai memori 128 enggak bisa. Tetap bakalan enggak ngerekam. Walaupun bisa dipakai tapi tetap enggak bisa ngerekam sampai 128 GB. Jadi ya kelebihannya sih itu doang sih. Ulangi, jadi keunggulan dari kamera ini tuh harganya murah lah ya, di bawah 1 juta. Terus udah lengkap, ada mikrofon, lu tinggal nge-vlog deh. Settingan kamera ada 4K-nya, ada 2,7K, tapi cuma 30 fps. Ada slow motion-nya sampai 60 fps, 60 frame per second. Jadi gambar halus, walaupun di slow-mo halus banget. Lumayan lah. Ulangi, udah oke buat lo bikin video vlogger. Kenapa dia tiba-tiba ngerem? Nah, kekurangannya dari kamera ini itu pertama mikrofonnya, walaupun ada mikrofon tapi kualitas rekam suaranya kurang menurut gua ya. Jadi masih kresek-kresek dan gak jelas gitu, mendem. Tapi masih kedengeran lah. Nah, kekurangan yang lain adalah baterainya. Tapi gak tahu ya, yang lain juga mungkin baterainya sama kali ya. Kurang lebih 2 jam kayaknya. 2 jam tuh habis. Jadi ya gak usah lama-lama, lo beli lagi aja. Kalau mau jarak jauh lo beli lagi baterai tambahan sama memori. Kalau mau turun jauh gitu ya, keluar kota, nah, bisa bawa kamera tambahan sama chargerannya, banyak kok yang jual. Terus kekurangannya menurut gue 4K-nya nggak ada yang 60 fps, sama 2,7K-nya nggak ada yang 60 fps. Jadi aduh, jual aja. Jadi gambarnya kalau nggak 60 fps tuh di motor, yang namanya motor kan jalannya kadang bumpy gitu, jadi goyang-goyang gitu, gak enak. Walaupun gerak-gerak kayak gini dia gak halus, di suamu pun gak halus, jadi berbayang ya. Sayang, padahal lumayan 4K-nya lumayan. Ini jalannya mantap ini. Bagus. Padahal gue sering lewat sini, lupa tuh di situ. Ya pokoknya itu ya kekurangannya. Terus apalagi ya yang gue rasain ya kurang, segitu doang sih kayaknya. Cuma gak tahu ya, kalian yang udah pernah pakai silakan komen kekurangan sama kelebihan ini. Cuma kalau buat nge-vlog menurut gue kamera ini sangat-sangat worth it lah dengan harga segitu ya. Jadi kita bisa
udah bisa mulai nge-vlog. Nah, oke lah, nggak usah lama-lama. Segitu aja dulu vlog kali ini tentang action cam buat nge-vlog yang murah ya, murah meriah menurut gua. Jadi buat kalian yang mau nge-vlog tapi terkendala dana karena GoPro mahal, beli ini dulu aja, nanti sambil ngumpulin. Ini masih oke gambarnya, masih kelihatan bersih gitu ya. Dan gue selalu pakainya yang 1080 60 fps. Kenapa? Karena biar halus aja gambarnya, masih oke lah. Jadi nggak usah pakai yang 4K atau 2,7K itu, karena nggak ada 60 fps, itu gambarnya goyang banget, nggak stabil, nggak halus. Nah, oke, jadi segitu aja, mudah-mudahan bisa membantu kalian yang mau nge-vlog tapi masih terkendala dana. Sampai di sini dulu vlog kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu bayar, alias bayar kuota. Jadi jangan sia-siakan kuota kalian, dukung terus channel ini. Wow, mantap. Dukung terus channel ini biar terus maju. Semangat terus bikin vlognya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.